Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam dia cenggerak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari. Hari apa hari ni? Hari Rabu. Video ni nak sekejap je sebab kita nak unboxing the new parcel yang baru sampai. Kalau lah video ni betul record. Okay. Video ni, barang ni aku perlukan sebab yang lama punya dah rosak dan barai. So aku terpaksa beli yang baru ni. Yeah. Kalau korang boleh nampak, nak ada tulis apa? Volleyball. Aku terpaksa pakai mask sebab aku buat kat outdoor. So aku beli. Oh, kenapa kotak ada koyak-koyak tu? Aku beli benda baru iaitu lawa tu. Kasut Mizuno Wave Lightning Z6. Yang ni aku ambil mikat. Tada. Tada. Ni most chaotic unboxing. So ini Wave Lightning Z6 kasut baru. Untuk, okay, aku beli kasut ni sebab kasut lama aku. Yang ni Z4. So yang ni dah barai dah. Tengok ada pecah-pecah lah semua. Lining dia semua dah koyak-koyak. Ada buat jahit semua. So aku beli yang baru. Yang ni aku ambil mid cut. Sebab tu korang tengok dia macam tinggi sikit lah. Dan mid cut ni dia akan, korang dengar bunyi airplane kan. So abaikan lah. Minta maaf lah, saya shoot outdoor. Saya ada studio. Tunggulah airplane tu. Okay, anyway, saya ambil mic card. So aku tak tahulah, ambil mic card sebab nak protect ankle. Dan ni first time beli kasut mic card. Dan kasut ni untuk outdoor. Sebab tu dia punya tapak macam ni. Tapak dia, kalau korang pernah tengok Instagram ataupun Instastory sebelum ni, dia nampak macam vibe Spiderman sikit. Dia macam vibe Ultraman pun ada. So inilah dia Z6. Lawa tu. Jom kita nak try. Wah, ada di sebelah. Tada, ada sebelah. Macam ni. Ui, lawa tu. Dia punya tepi. Sumpah lawa. Lawa tu. So kita nak, kita jom try. Jom try. Jom try. Harap-harap muat. Kalau nak tahu, sebelum ni yang ni aku ambil 8.5 UK. So yang ni aku ambil size 8. Yang ni dia betul aku pakai dan cara lebih sikit. So aku harap lah kalau 8 ni tak muat, memang mati lah. Rasa keras sikit lah kot sebab yelah kasut baru kan.
info lah sikit tentang kasut Z6 Mizuno Wave Lightning Z6 ni. Aku beli daripada Netherlands. Tak tahulah kenapa kat Malaysia memang tak ada benda ni. Kalau boleh aku nak benda ni size 8 dekat Malaysia kan. Nak cari kat kedai je, tak perlu nak cari online kan. And then aku ada cakap yang kalau siapa lama aku dengan kasut ni, aku akan terima dia seadanya. Nampaknya aku lama dia sendiri, aku kena terima dia aku seadanya lah. So anyway, kalau korang ada teringin nak beli ke apa, aku akan tinggalkan link dekat bawah. And until then, jumpa lagi kalau aku ada masa untuk buat video unboxing yang lain. Bye. Thank you for watching. Sorry lah agak excited sikit, macam kelakar buat shot aku dah macam ni.